Selamat pagi teman-teman. Kita mau jalan-jalan. Hari ini kita mau nyari image foto. Kita mau hunting karena kebetulan ada pesanan foto pemandangan landscape. Betul. Tapi kita syuting dulu loh ini. Betul. Kita dari Wonosari ke Jogja TV. Habis itu kita mau ke Embung Langgeran untuk ambil foto. Kita naik motor aja. Biar ngirit. Nah, kita punya solusi untuk perekonomian Anda. Perekonomian Anda dan kita. Harus sampai klik. Harus. Ini mukanya kemana? Safety ini. Ikut. Yuk. Dari pom bensin kan nggak boleh ke sana, jadi shootingnya di sini. Beri berapa liter? 15.000 tapi kok banyak banget ini. Menuju studio Jogja TV untuk siaran New Klidian, dilanjutkan perjalanan menuju Embung Langgeran Patok Gunung Kidul, dan kali ini kami mengendarai Yamaha Mio M3 125 yang merupakan motor matic dibekali mesin 125 cc. Yamaha Mio M3 125 merupakan varian pertama motor matic Yamaha yang menggunakan teknologi Blue Core. Blue Core adalah teknologi canggih terbaru dari Yamaha yang diklaim mampu mengefisienkan tingkat konsumsi bahan bakar serta membuat mesin motor matic menjadi lebih handal dan bertenaga. Konsumsi bahan bakarnya 50% lebih irit dari motor matic Yamaha lainnya yang belum menggunakan teknologi Blue Core. Motor matic ini juga dilengkapi dengan sistem pendingin udara, sehingga mesin akan tetap stabil dan mesin tetap optimal meskipun jarak tempuhnya cukup jauh. Nah, kita sudah sampai di Jogja TV. Kita mau siaran? Iya. Acaranya New Klidian. Benar sekali. Udah, disiarkan setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Acaranya info jual beli. Nanti boleh nonton semuanya ya. Kita akan langsung siaran. Karena ini udah jam hampir jam 10. Kita live. Tadi sudah lucu enggak tadi? Hampir. Oh, hampir lucu. Kita mau melanjutkan janji kita. Kita akan ke hunting foto ke Embung Langgeran. Embung Langgeran. Pokoknya wah, perjalanannya, dan ternyata bensinnya masih butuh. Wow, oke. Ini luar biasa sekali ini. Kita nggak salah pilih. Ini ngirit sekali. Kita lanjut ke Embung Langgeran. Dari Jogja TV sampai Embung Langgeran sekitar ya 30. Naik Bukit Patok, Embung Langgeran juga naik. Jalanan. Kameranya, Mas. Bu, iya. Kamera. Lah itu. Kamera. Hunting foto. Oke, kita ke Embung Langgeran. Setelah dari studio Jogja TV, kita kembali melanjutkan perjalanan ke Embung Langgeran yang ada di Kecamatan Patok, Kabupaten Gunung Kidul, guna keperluan pengambilan foto. Embung Langgeran merupakan tempat wisata yang berada di daerah ketinggian. Dengan motor yang handal dan bertenaga, perjalanan ke Embung Langgeran bisa dinikmati dengan lancar dan nyaman. Oke, kita sudah sampai ini di kawasan ekowisata Gunung Api Purba Embung Langgeran. Kita tertib, kita bayar parkir, kita bayar retribusi masuk. Oke, kita langsung ke sana. Ini Embung Langgeran. Sebenarnya kita pengen naik motor ke sana, tapi ternyata nggak boleh. Nggak boleh. Oke, kita akan naik ke atas ke embung. Ini adalah embung buatan untuk mengairi tanaman yang ada di bawahnya. Sekaligus sebagai tempat wisata andalan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Satu komplek dengan kawasan Gunung Api Purba. Langgeran. Ini hari ini kita pakai kamera yang sangat sederhana sekali.
dan pakai lensa yang sangat mendasar sekali. Kita pakai lensa kit karena nanti dari hasil ini kita bisa Photoshop. Jadi itulah menangnya Photoshop, Photoshopper dan fotografer. Digabungkan jadi satu menghasilkan sebuah karya yang sangat mirip. Betul, jadi tidak efisien. Perlu efisien, nggak perlu yang macam-macam. Alatnya seadanya. Seadanya. Nanti. Punyanya apa? Yang penting dimaksimalkan. Oh, tahu kalau saya punya cuma ini. Iya. Kita pakai manual fokus. Selesai pengambilan foto di Embung Langgeran, perjalanan selanjutnya pulang ke Wonosari. Dengan total perjalanan hari ini bersama Yamaha Mio M3125 dengan teknologi Blue Core, kurang lebih adalah 70 km. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di liputan Let's Go video berikutnya. Oke, hari ini kita sudah selesai. Tadi kita sudah syuting di Jogja TV, sudah selesai. Kita cari stok image foto di Embung, Langgeran juga sudah selesai untuk klien pesanan. Betul sekali. Tadi medannya naik turun tinggi sekali. Modalnya cuma 15.000 dan bensinnya ternyata sekarang masih. Oke, terima kasih buat Yamaha. Oke, jangan lupa tonton terus Let's Go video. Jangan lupa like and subscribe. Mas, helmnya kemana? Kan biar lucu. Deg-degan lawas ini.